Percutian Dapur Panas masih lagi di Seremban Negeri Sembilan. Minggu ini, Dapur Panas di Muzium Negeri, Negeri Sembilan. Banyak sejarah Negeri Sembilan yang saya akan kongsikan sebentar lagi. Okey, ini adalah enjin wap. Kereta api enjin wap. Pada sesiapa yang nak tahu tentang sejarah Negeri Sembilan, kenalah datang di Muzium Negeri Negeri Sembilan. Sebab kat sini, banyak sangat fakta dan juga sejarah tentang adat warisan Negeri Sembilan. Sekarang ini bersama saya ialah Encik Zaidi bin Kasim. Okay, Negeri Sembilan ni sebenarnya kita ada tiga segmen pelancongan utama. Ya. Yang pertamanya, kita tidak boleh lari daripada pantai peranginan negara, iaitu Pondisen. Yang pertamanya sebagai pantai peranginan negara. Keduanya adalah terkenal sebagai bandar tentera darat. Dan ketiga, wellness zone. Tiga kombinasi inilah yang menaikkan nama Pondisen sebagai satu destinasi pelancongan yang popular di Malaysia. Yang keduanya, Negeri Sembilan ni kita amat popular dengan homestay. Dan segmen yang ketiga di Negeri Sembilan ni, kita kaya dengan eko pelancongan. Maknanya produk-produk hutan lipo di seluruh daerah di Negeri Sembilan. Kita ada hutan lipo Ulu Bendul, Jeram Toi dan banyak lagi. Jadi segmen eko pelancongan tu amat penting juga untuk Negeri Sembilan. Okey, dan untuk kempen melawat Negeri Sembilan 2015, apa yang dirancang oleh Tourism Malaysia Negeri Sembilan? Kita ada jalankan kempen Negeri Sembilan Food Trail. Di mana kita telah kumpulkan semua restoran-restoran yang terpilih di dalam di setiap 7 daerah di Negeri Sembilan, dan kita bukukan sebagai panduan kepada pelancong dalam dan luar negara. Jika ada pelancong daripada luar berkunjung ke Negeri Sembilan, kita boleh adakan pakej makan berselo. Contohnya di sini di Istana Lama Ampang Tinggi. Kalau di Negeri Sembilan ni, kita tak boleh lari daripada masak lemak cili api lah. Itu menu utamanya. Dan daging salai. Dan juga ikan keli sambal. Ini antara menu utama yang kita tawarkan lah untuk pakej makan berselo. Di halaman Istana Ampang Tinggi, menu pertama Dan, udang galah masak lemak cili api. Dan sekarang ni, saya akan potong bawang untuk dikisar, kunyit, dan sedikit halia, bawang putih dan juga serai. Bahan-bahan ni saya akan kisar, sedikit perahan limau nipis. Dia punya asid itu bila kita blend, dia akan masuk dalam flavor tu sekali. Kita masukkan cili padi. Okey, untuk air pula jangan terlalu banyak, sikit je. Kisar sehingga halus. So, saya akan tumbuk bawang putih, kunyit, sedikit halia, serai. Dan saya akan masukkan cili padi. Kita tumbuk bersama dengan limau nipis. Perahan jus limau nipis. Okey, untuk bahan-bahan ni kita tumbuk. Jangan sampai lumat. Kita nak dia punya tekstur dia tu masih kasar. Memang cukup takat ni sahaja. Saya akan tumis bahan yang saya dah tumbuk. Dan saya akan masukkan daun pandan. Sebab bau daun pandan ni memang wangi. Dan sekarang ni saya akan masukkan bahan yang telah dikisar.
Okey, untuk bahan tumisan ni kita tumis sehingga dia pecah minyak sikit sampai dia punya bahan-bahan dalam ni dah masak, dah betul-betul masak. Saya akan masukkan sedikit daun limau purut. Koyakkan je. Dan juga saya akan ketuk serai. Kita tumis sebentar dengan bahan-bahan dalam ni. Bila dah pekat macam ni, kalau kita nak bagi dia berkuah sikit, kita boleh tambahkan sedikit saja air sebab nanti kita akan masukkan santan. Saya akan masukkan kita punya hero udang galah. Dan belakang ni kita kena potong untuk kita buangkan dia punya urat. Okey. Okey, ini urat kita kena buang. Okay. Udang dah bersih, sekarang saya akan masukkan. Dan sekarang saya akan masukkan santan. Okey, untuk santan dalam masak lemak ni jangan terlalu kurang sebab masak lemak ni kalau tak ada santan tak rasalah lemak dia. Dan saya akan campurkan dengan daun kunyit. Okey, kita nak aroma daripada daun kunyit ni. Kita gaul dulu bahan-bahan kita ni. Saya akan tutup seketika dalam 2 minit saja sebab senyap dia punya wap dia tu bila masak dia punya aroma tu ada sekali di dalam. Okey, kita buka dan tengok. Wah, dia punya bau udang galah tu memang mengasyikkan, memang naik selera saya nak makan. Okey, nampak tak udang ni dia tak perlu masak terlalu lama. Dia dah masak dah. Saya akan tambah bahan perisa dia. Mula-mula saya akan masukkan tomato. Tomato ni saya akan belah 4. Letak. Tomato ni pun tak boleh masak terlalu lama sebab nanti dia terlalu lembik. Dan limau nipis. Dia ada rasa pedas, dia ada rasa masam. Memang betul-betul sedap. Dan akhir sekali, garam dan juga gula. Dan saya punya udang galah ni dah pun siap untuk dihidang. Dan sedikit hiasan, hiriskan daun kunyit. Dan saya akan taburkan. Siap menu pertama Dan, udang galah masak lomak cili api. Oh, memang sejuk dan luas. Inilah rumah contoh Negeri Sembilan. Kalau kita tengok ke atas, bumbungnya berbentuk tanduk kerbau. Dan di dalam ni terdapat ukiran bermotifkan ayat suci Al-Quran dan di luar ni bermotifkan fauna. Tengok, dia tinggi sebab nak mengelakkan daripada serangan binatang buas. Dan yang paling unik rumah Negeri Sembilan tidak menggunakan paku, dia menggunakan pasak. Memang kreatif orang dulu. Ini adalah Istana Ampang Tinggi, istana asal yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang kelima iaitu Yang Tuan Ulin yang memerintah Negeri Sembilan pada tahun 1861 hingga 1869. Istana asal ini telah dipindahkan ke dalam Muzium Negeri Sembilan. Selain menggunakan 100% atap nipah dan juga reka bentuk yang halus, rumah ini mempunyai 2 buah pintu gelensa yang berat yang tidak boleh dijumpai di sebarang tempat di Semenanjung Malaysia. Nampak tak? Orang dulu-dulu pun dah kreatif nak buat pintu gelensa macam ni. Memang berat. Sekarang ni, saya dah sedia nak masak menu saya yang kedua di Muzium Negeri Sembilan. Tadi kita dah tengok rumah contoh Negeri Sembilan yang bumbungnya berbentuk tanduk kerbau. Menu kedua saya, bihun sup daging kobau. Okey, dan sekarang saya akan mula potong bawang. Saya akan hiris halus. Bawang besar, bawang kecil dan juga bawang putih. Sementara saya potong bawang ni, saya akan tumis 4 sekawan iaitu saya ada kat sini kulit kayu manis, bunga cengkeh, buah pelaga dan juga bunga lawang. Kacau sikit.
saya akan masukkan cincangan bawang. Untuk bihun sup ni ada daun pandan. Okey, simple. Masukkan. Saya akan buat paste rempah. Saya ada kat sini serbuk jintan putih, serbuk jintan manis, rempah sup dan juga sedikit serbuk kurma. Sedikit air. Okey, kita kacau. Okey, dan sekarang kita akan masukkan, kita akan tumis bersama dengan bawang dan juga rempah ratus yang lain. Okey, kita gaulkan. Okey, dan sekarang saya akan masukkan air. Kejap je kita tumis rempah ni. Okey, untuk kuantiti air bergantung kepada berapa banyak bihun yang kita nak sediakan. Kita akan tutup terlebih dahulu. Kita biarkan dia mendidih. Okey, untuk daging ni saya akan potong sederhana bentuk cube. Ini yang special untuk bihun sup ni, saya menggunakan daging kerbau. Okey, dah mendidih dah kat sini. Wah, dia punya bau rempah tu memang betul-betul sedap. Saya akan masukkan daging. Dan sekarang saya akan masukkan daun ketumbar. Saya akan potong sekali dengan batang-batang, hiris halus. Saya akan masukkan juga daun sup. Hirisan halus daun ketumbar dan juga daun sup. Masukkan semua. Akar daun ketumbar ni saya dah cuci apa semua. Sekarang ni saya akan masukkan dan juga saya akan masukkan sedikit bawang goreng. So dia punya aroma dia tu akan menambah lagi perisa di dalam saya punya bihun sup. Okey, kita biarkan, kita tutup. Saya dah pun sediakan bihun yang telah direndam menggunakan serbuk kunyit. Kita masukkan air, kita rendam bihun menggunakan serbuk kunyit dan ini adalah hasilnya. Dan sekarang ni saya akan buat sambal yang mudah saja. Saya menggunakan cili padi, cili merah dan juga kicap cair dan kicap manis. Simple je kita punya sambal. Okey, yang cili ni dah siap potong. Kita campurkan je kicap manis dan juga kicap masin. Okey, dah pun siap saya punya cili. Bihun dah siap. Saya tunggu saya punya sup je. Memang nampak mengiurkan. Dia punya bau memang sedap. Okey, sekarang ni saya akan masukkan bahan perisa. Saya gunakan limau nipis dan juga limau kasturi sebagai dia punya rasa masam. Untuk limau kasturi pula dia ada masam manis ya. Cili padi. Okey, cili padi ni saya akan ketuk je untuk menambah lagi rasa pedas dalam sup. Baiklah, seterusnya saya akan masukkan gula dan juga garam. Kacau sehingga sebati, daging pun dah empuk. Okey, dah cukup. Sekarang saya akan hidangkan bihun sup. Tuangkan sup. Okey, taburkan sedikit bawang goreng. Hiasan daun sup. Okey, dan siap menu kedua saya, bihun sup daging kerbau. Ini adalah salah satu tarikan pelancong di Muzium Negeri Negeri Sembilan di mana pelancong dapat makan masakan Negeri Sembilan macam daging salai masak lemak cili api, kita ada ikan sembilang masak sambal, sambal kayu, sayur campur dan juga ulam-ulaman. Sekarang ini saya masih lagi menunggu tetamu yang lain untuk mulakan majlis makan berselo ataupun makan bersila di atas Istana Ampang Tinggi yang berusia lebih ratusan tahun. Okey, adab makan bersilu ni memang kena makan menggunakan tangan. Ini adalah salah satu tradisi lah masyarakat di Negeri Sembilan dulu-dulu memang makan macam ni di hujung Serambi. Memang
memang betul-betul pure, memang betul-betul asli masakan Negeri Sembilan. Tadi saya dah buat dua menu pedas Negeri Sembilan. Untuk menu ketiga saya, asam rebus ikan merah. Asam rebus ni salah satu menu yang ringkas, tapi kalau saya buat dekat kampung saya tidak menggunakan tauco. Tapi hari ini saya gabungkan dengan tauco dan juga dengan sedikit kunyit untuk bagi rasa dan juga bau yang sedap. Okey, sekarang saya akan panaskan minyak. Dan untuk bawang merah dan bawang putih, saya akan mayang halus. Saya akan mula tumis. Dan untuk menu saya ni, saya suka menggunakan batang serai. Batang serai ni saya akan tumis sekali. Saya akan titikkan saja. Untuk tumis ni pula, kita tak perlu tumis terlalu lama. Kita nak bagi dia lembut saja. Kita tak perlu goreng dia sampai terlalu bertukar warna, terlalu hangit. Sekarang saya akan masukkan tauco. Cukup dua sudu saja. Masukkan biji sawi dan juga sedikit serbuk kunyit. Okey, kita kacau. Warna dia pun dah bertukar menjadi kekuningan. Dan saya akan masukkan air. Okey, nama dia asam rebus. Jadi, air yang kita masukkan mestilah tidak terlalu banyak. Saya akan masukkan asam keping. Untuk menu ikan ni memang sesuai kalau kita gunakan asam keping, tomato, hiris halus. Masukkan. Dan akhir sekali saya akan masukkan ikan merah. Okey, untuk ikan merah ni saya gunakan sekali dengan tulang. Saya potong bentuk steak. Okey, dan akhir sekali hirisan daun ketumbar. Okey, saya gunakan daun ketumbar, serai dan juga tauco untuk mengelakkan daripada ikan kita bila kita masak baunya terlalu hanyir. Kita perlu tutup untuk mempercepatkan proses masakan. Kita biarkan selama 4 hingga 5 minit bergantung kepada saiz ikan. Okey, dah 5 minit. Saya biarkan. Okey, nampaknya isi ikan ni dah lembut. Sekalihkan sikit. Sekarang saya akan perisakan dengan sedikit garam dan juga gula. Tapi jangan masukkan terlalu banyak sebab tauco tu dah ada rasa masin. Dan juga gula. Okey, kita kacau. Saya akan rasa dulu. Masam dah cukup dan masin pun dah cukup. Sekarang ni saya akan hidangkan menu ketiga. Dan akhir sekali, daun ketumbar. Siap menu ketiga saya, asam rebus ikan merah. Tiga menu di Muzium Negeri Negeri Sembilan dah pun siap. Encik Zaidi bin Kasim, pengarah Tourism Malaysia Negeri Sembilan, bersama saya untuk rasa ketiga-tiga hidangan ini. Yang first, saya ada udang galah masak lemak cili padi, bihun sup daging kerbau dan juga asam rebus ikan merah. Mesti biasa rasa ni kan? Biasa sangat. Biasa? Lemak cili api kita panggil di sini. Yang ini lain sikit. Saya ada masukkan daun pandan dalam ni. Lepas tu saya perahkan dengan sedikit limau bagi rasa masam. Okay. Memang, tapi memang pedas. Dia memang tak lari dengan cita rasa Negeri Sembilan. Okey, untuk bihun sup pula, saya masukkan daging kerbau. Selalunya jarang orang masak guna daging kerbau kan? Sup daging kerbau. Sup daging kerbau. Special. Untuk ikan pula, saya masukkan tauco. Asam rebus ni saya campurkan dengan tauco. Dan saya pun haraplah ketiga-tiga masakan saya ni pun sedap. Nampak memang sedap. Okey, tak apa, kejap lagi kita akan rasa. Okey, okay. Untuk penonton di rumah, kita jumpa minggu depan dengan tiga lagi menu yang terbaik. Dapur Panas. Assalamualaikum. Bye.